أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allahumma antikni bil huda wa alhimni at-taqwa. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan yang sangat penting adalah semoga selalu berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti ada di jalan Allah, semoga setidaknya termasuk orang yang mencari jalan Allah, sehingga termasuk orang-orang yang melakukan perubahan, ingin berubah, ingin mencari hidayah, dan Allah menjanjikan pahala sekalipun mati di tengah jalan, karena barang siapa yang keluar dari rumahnya, yakni rumah kebodohan, kekufuran, katakanlah kemaksiatan, keburukan, menuju kepada Allah, menuju kepada Rasul, yakni menuju kepada Islam, menuju kepada kebenaran, menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu falakiyahul maut, kemudian mati menjemputnya di tengah jalan, insyaallah faqad kataba ajruhu ala Allah, insyaallah pahalanya sudah ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, mari kita cahayai majelis ini dengan riwayat dari Imam Zainal Abidin alaihissalam tentang berkata atau bertutur kata yang baik. Imam Ali alaihissalam, yakni Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, mengatakan al-qawlul hasan yusril mala wa yunmir rizqa wa yunsi'u fil ajal wa yuhabbibu ilal ahl wa yudkhilu al-jannah. Al-qawlul hasan yusril mala wa yunmir rizqa wa yunsi'u fil ajal wa yuhabbibu ilal ahli wa yudkhilul jannah. Yang artinya kurang lebih, bertutur kata yang baik itu memperbanyak uang, memperlancar rezeki, menunda ajal, wa yuhabbibu ilal ahl, dan membuat kecintaan dalam keluarga, yakni dicintai oleh keluarga, mempererat persaudaraan dalam keluarga, kecintaan dalam keluarga. Dan yang terakhir, wa yudkhilu al-jannah, yakni memasukkan orang ke dalam surga. Al-qawlul hasan, barangkali bisa kita raba sebagaimana biasa saya sering mengatakan bahwa memahami ayat dan riwayat sangatlah susah. Kalau di pesantrenan istilahnya di hauzah, itu mungkin perlu belajar sampai 30 tahunan atau bahkan sampai 40 tahun sampai seseorang menjadi mujtahid, maka dia layak menafsirkan ayat atau riwayat. Akan tapi kita yang istilahnya belum mujtahid mutlak, atau barangkali ada yang istilahnya apa di bawahnya lagi, maka tidak memiliki hak yang sebenarnya untuk menafsirkan Al-Quran dan riwayat. Akan tapi sebagai wawasan, asalkan tidak dipastikan dan tidak menyimpulkan sebuah kesimpulan fikih, dan sebagai wawasan maka kita boleh meraba makna daripada apa yang terkandung dalam ayat dan riwayat. Sebagai mawas diri, kalau dalam istilah fikih
mengambil jalan ahwatnya, sekali jalan hati-hatinya, gambaran yang lebih hati-hati walaupun tidak dibarengi dengan pengharaman, pewajiban dan sebagainya. Yang dimaksud oleh riwayat ini adalah sudah tentu imam sendiri yang sangat mengerti karena beliau yang mengatakannya. Kemudian para ulama dan ulama mencoba untuk menafsirkan. Kalau boleh kita meraba dari riwayat ini adalah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Dengan izin Allah, semoga Allah menjaga kita dari kesalahan, sekalipun dalam rabaan atau wawasan daripada sebuah riwayat atau ayat. Al-Qawlul Hasan, yakni berkata-kata yang baik, nah itu mungkin di sini ada dua unsur, Al-Qawl sama Al-Hasan. Kata-kata yang baik. Jadi kata-kata yang baik, kata-kata dan baik. Kata-kata yakni secara makna awalnya adalah ucapan seseorang. Nah, ucapan ini bisa juga bermakna, bisa diperluas kepada makna isyarah. Jadi kalau kita tahu ada bahasa untuk orang bisu, bahasa isyarat, itu juga al-qaul bisa dimasukkan ke dalam al-qaul. Kemudian al-qaul ini juga bisa diartikan dalam perbuatan. Jadi action, bukan hanya kata-kata. Apa yang menjadi inti al-qaul? Qaul secara umum adalah mengungkapkan isi hati dengan kata-kata. Itu pada dasar maknanya. Dan hal ini bisa diperluas kepada pengungkapan suatu maksud. Jadi pertamanya adalah mengungkapkan isi hati dengan kata-kata, kemudian diluaskan dengan mengungkapkan maksud. Nah, mengungkapkan maksud di sini sudah diperluas. Yani tidak mesti pakai kata-kata. Bisa pakai isyarat. Makanya orang yang wailul likulli humazatil lumazah, misalnya orang yang ngejek orang atau menggunjing orang dengan isyarat-isyarat, misalnya dengan kedipan mata, misalnya kita mau mengejek si B, memberi isyarat kepada si C dengan ejekan, dengan isyarat-isyarat mata, itu juga dosa, diancam neraka, termasuk dosa besar. Nah, pengungkapan maksud itu atau sesuatu yang bisa dipahami maksud daripadanya, yakni mengungkapkan suatu maksud tidak harus dengan kata-kata, dengan isyarat, dengan perbuatan bisa, atau apa yang kita pahami dari sesuatu yang lain. Jadi kita misalnya melihat B memahami A, mendengar B memahami A. Jadi memahami sesuatu dari sesuatu yang lain, itu bisa disebut kalam, al-qaul atau kalam. Maka itu alam ini, alam semesta, termasuk kalamullah. Kenapa? Karena ketika kita lihat alam ini, kita mengerti yang lain, yakni siapa? Misalnya mengerti ada pencipta, ada Allah penciptanya, maha agung penciptanya, maha kasih penciptanya, maha bijaksana penciptanya, maha berilmu penciptanya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu alam semesta juga disebut kalamullah. Ala kulli hal, anyway, kita kembali kepada masalah kita. Nah, al-qaul ini bisa bermakna tidak mesti memakai ucapan. Sedangkan al-hasan, karena ini waktunya pendek, al-hasan adalah, jadi saya percepat penjelasannya, al-hasan adalah yang baik. Nah, yang baik ini bisa dikembalikan ke uruf. Tutur kata yang baik. Kalau dikembalikan ke uruf, maka di sini memiliki ukuran yang banyak. Tidak mesti satu ukuran. Kalau dia berurusan dengan yang tidak bersifat substansial, yang tidak bersifat inti daripada kata-kata, yakni
baik yang dilihat dari cara bicaranya. Kalau baik yang dilihat dari cara bicaranya, maka kembali kepada budaya masing-masing. Ya, ini misalnya kalau di Indonesia memberi atau mengambil dengan tangan kiri tidak bagus, misalnya kalau di tempat lain tidak masalah, atau berkata dengan suatu kata tertentu, misalnya di Indonesia tidak bagus, di tempat lain tidak masalah misalnya. Nah, ini ukuran, jangan sampai ukuran hasan kalau tidak berhubungan dengan esensi atau substansi kata-katanya, yakni yang berhubungan dengan aksidentalnya, cara-caranya, misalnya harus kita harus bijaksana, dikembalikan kepada budaya masing-masing. Jadi kalau kita bicara kepada orang Madura, misalnya istilahnya apa namanya, kita jangan cepat tersinggung karena dia terbuka umpamanya. Begitu juga yang halus seperti misalnya suku Sunda umpamanya, suku Jawa yang lebih halus misalnya. Nah, itu misalnya si orang Maduranya tidak boleh misalnya mengejek dengan ini melempem atau pelintar-pelintut, tidak boleh seperti itu. Jadi hasan harus dikembalikan kepada masing-masing orangnya. Jadi kita harus bijaksana. Nah, kalau bisa kita mau jadi orang bijak yang tidak punya problem sama sekali, dan ini susah karena sering tanpa kesadaran kita, yakni kita berbicara dengan lisan kaumnya. Rasulullah pernah mengatakan, nahnu ma'asyiral anbiya nukallimun nas ala qadri uqulihim. Kita para nabi berbicara dengan umat sesuai dengan kadar mereka. Walaupun di sini yang dimaksudkan adalah kadar akal, tapi kalau kita boleh memperluasnya, misalnya kadar budayanya. Yakni istilahnya kadar sopan santunnya. Jadi kalau bisa kita dalam bertutur kata menyesuaikan diri dengan yang kita ajak bicara. Nah, kemudian yang berurusan dengan substansialnya adalah hasan, yakni yang benar. Jangan sampai berkata-kata yang jelek. Nah, jadi artinya yang salah, yang batil, kata-kata harus selalu benar, argumentatif. Nah, caranya sesuai dengan budaya masing-masing. Santunnya, kemudian kebaikannya, ukurannya sesuai dengan budaya masing-masing. Tapi kalau substansialnya itu harus sesuai dengan kenyataannya, tidak diukur dengan budaya. Oleh karena itu kadang-kadang para pemikir kita di sini mengalami confuse, yakni campur aduk atau kekeliruan, sehingga karena dia misalnya mempelajari psikologi masyarakat misalnya, dia tidak bisa memilah-milah antara substansial daripada suatu kata-kata dan cara-caranya atau aksidentalnya. Nah, di sini harus bijak, kata-kata harus tetap, kalau dilihat dari substansialnya harus benar, mutlak, yakni setidaknya argumentatif, kemudian tegas, tapi penyampaiannya santun. Kemudian itu al-qaulul haq. Nah, seperti ini nih, qaulul haq yang seperti ini, yang substansialnya benar, kemudian caranya santun, hasan, senang, disenangi oleh orang, tapi kesenangannya bukan karena menutupi kesalahannya atau pembulihan terhadap kesalahannya, senang sekalipun tegas, yakni seperti itu. Maka kalau kita lakukan seperti itu, baik dalam kata-kata lafziyah yang berupa kata-kata lafad atau ucapan atau isyarah atau action atau perbuatan sehari-hari, yang seperti ini kalau kita lakukan, yusril mal, yakni memperbanyak harta, wayunmi arrizq, yakni juga memperlancar rezeki, wayunsi'u fil ajal, dan menunda umur, wayuhabbibu ilal ahl, membuat cinta kasih dalam keluarga. Nah, salah satu dari problema masyarakat kita adalah katakanlah perkelahian dalam keluarga, penceraian. Nah, ini bisa dihindari dengan al-qaulul hasan ini.
Oleh karena itu masing-masing unsur dalam keluarga, suami, istri, anak, dan seterusnya harus mencari substansial kebenaran, bersemangat mencari substansial kebenaran, dan berlomba-lomba menyampaikan dengan cara yang baik. Nah ini yuhabbibu ilal ahl, jadi memperkuat tali kasih sayang dalam keluarga. Dan yang terakhir, wayudkhilu al-jannah. Wayudkhilu al-jannah yang memasukkan orang ke dalam surga. Salawat, salawat ala Muhammad. Salawat, salawat ala Muhammad. Qala Amirul Mu'minin Ali alaihi salam, man azzama sigar al-masa'ib ibtalahullahu bikibariha. Amirul Mukminin Ali alaihi salam berkata, barang siapa membesar-besarkan musibah yang kecil, maka Allah akan menimpakan kepadanya musibah yang lebih besar. Nahjul Balaghah, Hikmah 448. Satu poin lain yang ingin saya sampaikan, ketika Imam Zainal Abidin mengatakan yusril mal wa yunmir riz wa yunsi'u fil ajal, memperlancar, memperluas, misalnya memperlancar rezeki, memperluas harta dan menunda umur. Nah, di sini ada isyarah. Di sini ada isyarah bahwasanya sebagaimana mungkin pernah saya ucapkan di pengajian ini atau di tempat lain, bahwasanya umur, rezeki dan jodoh itu ditentukan oleh kita sendiri. Memang Allah tahu terhadap pilihan kita, tapi Allah tidak menentukan siapa jodoh kita, berapa rezeki kita, dengan cara apa kita mendapatkan rezeki kita. Atau Allah juga tidak menentukan berapa umur kita dan dengan cara apa kita mati. Sebab kalau tiga hal ini ditentukan Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Jabariyah, bahwa semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah ditentukan kita hanya melakukannya di sini, maka tidak ada yang berhak masuk surga dan tidak ada yang berhak masuk neraka. Kenapa? Karena maksiat dan tidak maksiatnya sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau dia baik, maka Allah yang berhak masuk surga. Misalnya kalau na'udzubillah, kalau jelek, maka ya misalnya yang menentukan masuk neraka umpamanya, na'udzubillah. Jadi ini hanya sekedar perimbangan. Jadi manusia kalau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirnya, maka tidak layak masuk surga yang baik, dan yang jahat juga tidak layak masuk neraka. Yang kedua, tidak ada gunanya syariat. Syariat menyuruh kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, barang siapa berbuat satu atom kebaikan, dia akan melihat. Barang siapa berbuat, bukan diperbuat atau diperterbuat, tapi berbuat, bukan dibuat membuat. Yakni kalau dipendekkan dibuat membuat, yakni diterperbuat. Jadi orang dibuat melakukan sesuatu. Nah, tapi Allah mengatakan barang siapa berbuat. Nah, karena satu atom saja dihisab oleh Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu kepada kebaikan misalnya, atau berjuanglah sehingga mati syahid dan seterusnya, jangan hina yang mati syahid, jangan katakan dia mati dan seterusnya. Ini merupakan tashwiq, merupakan rangsangan bagi dari Allah bagi kita untuk menggunakan umur kita di jalan Allah, mati syahid misalnya, atau anadzafatu minal iman dan seterusnya, karena menjaga kesehatan dan seterusnya. Maka kalau semua ditentukan oleh Allah, semua ajaran ini akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman di mana saja berada, ketahuilah bahwa takdir, kemudian takdir tentang jodoh, tentang
cerai dan tidak cerainya. Nah, ini kan yuhabbibu ilal ahl. Ini mempererat tadi kecintaan keluarga. Nah, ini mencegah penceraian. Nah, jangan dikata kalau nanti bercerai dikira misalnya bukan jodoh atau jodohnya cuma sebulan, setahun dan seterusnya. Padahal karena su'ul khulq, karena karakternya yang buruk, baik dari satu unsur atau dua unsur. Nah, oleh karena itu kalau semua ini ditakdirkan oleh Allah tentang manusia, jodoh manusia, rezeki manusia, umur manusia, maka tidak ada gunanya agama. Dan sia-sia Rasulullah yang misalnya, wahai pemuda, kalau ingin mencari jodoh, carilah yang kaya misalnya, atau keturunannya yang bagus dan seterusnya, yang beriman. Nah, yang beriman ini adalah yang paling inti dalam mencari pilihan misalnya toh. Nah, tidak ada gunanya Rasulullah bicara begitu. Mestinya Rasulullah naik mimbar mengatakan, wahai para pemuda, kalau kalian mencari jodoh, berdoalah kepada Allah untuk apa? Supaya Allah mengirim jodoh kamu itu. Nah, kalau audien juga mengerti akan angkat tangan dalam arti bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya bertanya. Kenapa? Dia akan mengatakan, mengapa juga saya meminta kepada Allah supaya jodoh saya didatangkan? Kenapa? Karena kalau juga bukan hari yang ditentukan Allah, juga tidak akan datang jodohnya. Jadi kalau semua ditentukan Allah, sak jodohnya, sak harinya. Jadi percuma dicari, percuma juga diminta dengan doa. Dan insya Allah pada pelajaran yang menyangkut hal ini, mungkin kita akan lebih rinci. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, kembali kepada riwayat kita, berkata-kata yang baik, dan kita sudah tahu insya Allah gambarannya, rabaannya terhadap Al-Qaulul Hasan ini, yaitu melancarkan rezeki, memperbanyak harta, dan menunda ajal. Nah, ajal lalu, kenapa ajal ditunda? Apa itu ajal? Nah, dalam Ahlul Bait yang saya mengerti, ajal adalah sebab kematian, bukan hari kematian yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ajal yakni sebab kematian, batas daripada umur seseorang yang dibatasi oleh sebab. Nauzubillah, misalnya dicekik dalam sekian menit, walhasil sesuai dengan kriteria yang ada, sekian menit orang yang mesti mati misalnya, itu ajal namanya. Jadi kalau datang ajal, yakni sebab kematian, maka tidak bisa ditunda atau tidak bisa dimajukan. Nah, ini Al-Qaulul Hasan, berkata yang baik, yang kita sudah tahu maknanya insyaAllah, rabaannya setidaknya melancarkan rezeki, memperbanyak harta, dan menunda kematian, dan mempererat tali percintaan dalam keluarga, dan memasukkan seseorang ke dalam surga. Untuk kajian kita strukturalisasi akhlak, para pemirsa yang budiman, kita kemarin telah tahu bahwa yang memiliki peperangan, yakni peperangan langit dan bumi, peperangan antara unsur non materi dengan materi, peperangan antara akal dan daya-daya lainnya sampai ke badaniahnya, itu yang memiliki hanya manusia. Contoh yang paling gamblang misalnya dalam keadaan manusia berpuasa, akalnya menyuruh jangan makan, tapi badannya minta makan. Daya syahwatnya, daya lezatnya minta makan. Toh, angan-angannya juga kadang-kadang sering bermain. Aduh, panas-panas begini kalau makan misalnya, yang suka es teler, makan es teler, yang suka es buah, bayangkan es buah dan seterusnya. Nah, itu harus diperangi. Dan ini contoh kecil. Jadi seperti puasa, seperti orang mau sholat, seperti orang ingin maksiat dan seterusnya, ingin melakukan pengabdian sosial, ingin bertabligh, ingin mendengarkan tabligh, ingin berceramah, ingin mendengarkan ceramah, ingin menulis, ingin baca tulisan dan seterusnya. Ini memerlukan kepada semua perbuatan manusia memerlukan kepada peristiwa yang sangat cepat, kadang-kadang juga lambat,
tapi umumnya yang hal-hal kecil tidak dirasa oleh manusia padahal itu mengalami perdebatan di dalam dirinya atau peperangan antara kekuatan akal dan daya akal dan daya-daya lainnya, yakni daya emosi, daya angan-angan dan daya lezat. Dan kita sudah katakan pada pelajaran yang lalu bahwa yang memiliki hal ini hanya manusia. Binatang tidak memiliki peperangan ini karena dia tidak memiliki akal. Oleh karena itu mereka tidak punya aturan kecuali insting. Misalnya sang ibu kambing menjaga anak kambing, menyusui anak kambing dan seterusnya. Tapi yang bersifat sosial, misalnya anak kambing sudah besar, bisa saja menjadi suami ibunya. Nah, karena hal yang seperti ini tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Oleh binatang, karena tidak memiliki akal. Nah, oleh karena itu ini juga bisa dijadikan pelajaran buat kita bagi orang-orang yang selalu menolak akal. Katanya agama-agama, jangan akal jadi ukuran, agama jadi ukuran. Nah, ini tidak mengerti mengapa manusia dituruni agama dan binatang tidak. Mestinya dia mengerti bahwa binatang tidak dituruni agama karena tidak punya akal. Manusia dituruni agama karena dia punya akal. Nah, kalau akalnya tidak digunakan, dengan apa dia bisa memahami agama? Semua kita, terutama orang Ahlul Bait ini, paling komit dengan agama. Dengan Al-Quran, dengan riwayat, tidak sembarang riwayat bisa diterima. Tidak sembarang tafsir Quran bisa diterima. Sangat ketat di Ahlul Bait. Nah, akan tapi, semua itu bagaimana kita cara memilih? Bagaimana memahami ayat, memahami riwayat, memilih pemahaman-pemahaman yang dipaparkan oleh ulama. Dengan apa memilihnya? Dengan akal. Agama itu sendiri tanpa akal tidak bisa dipilih. Tidak akan turun. Nah, oleh karena itu agama turun kepada akal manusia, bukan kepada daya-daya lainnya. Daya syahwat ingin makan saja, ingin tidur saja misalnya, ingin berhubungan saja. Daya angan-angan tidak memperdulikan apa kewajiban hari ini. Nah, tapi daya akal yang istilahnya mengerti untuk apa kita hidup. Inilah yang dituruni agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal jangan dikesampingkan. Jangan mengatasnamakan kebodohan dengan Al-Qur'an. Jangan mengatasnamakan kebodohan, kefanatikan buta, ketidakpertimbangan, jadi tidak ada pertimbangan, dogmatis itu atas nama agama. Jangan. Karena mas'uliahnya, tanggung jawabnya di akhirat sangat berat. Jangan sampai misalnya, kan sering orang mengatakan saya tidak mau berdebat karena Allah menyuruh begini. Kamu baca ayat itu memahami dengan cara apa? Harus dengan cara akal, harus dengan cara diskusi, harus dengan cara debat sehingga memahami ayat dengan benar. Atau setidaknya menuju kepada kebenaran, berproses. Nah, oleh karena itu para pemirsa, agama ini turun kepada manusia. Nah, yang tidak punya peperangan ini selain binatang, kembali kepada masalah kita, yang tidak punya peperangan ini selain binatang adalah malaikat. Malaikat kenapa? Malaikat tidak memiliki peperangan karena tidak punya daya syahwat, daya emosi, dan begitu juga daya angan-angan. Dia hanya akal mutlak. Oleh karena itu tidak memiliki kecenderungan berbuat salah. Kalau binatang tidak memiliki kecenderungan berbuat baik dalam artian sosial. Baik ngurus anak ada karena itu insting. Tapi baik yang bisa dijangkau dengan akal, dengan argumentasi penerapan pemahaman universal terhadap individu, itu tidak dimiliki oleh binatang. Oleh karena itu para pemirsa, di samping binatang, malaikat juga tidak memiliki peperangan. Akibatnya apa, para pemirsa? Akibatnya adalah karena binatang dan malaikat tidak memiliki kelengkapan daripada empat daya tersebut, akal, emosional, syahwat, dan angan-angan, maka mereka tidak bisa menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang bisa menjadi khalifah Allah
itu adalah manusia saja. Kenapa? Karena khalifah Allah yakni mengurusi selain Allah. Mengurusi selain Allah termasuk mengurusi malaikat, termasuk mengurusi binatang, pepohonan dan seterusnya. Nah, malaikat tidak punya dimensi selain akliyah. Binatang apalagi pepohonan tidak punya dimensi selain akal. Tidak punya akliyahnya, selain akliyah punya sesuai dengan urutan atau derajat masing-masing. Nah, oleh karena itu binatang dan malaikat tidak bisa menjadi khalifah Allah. Yang bisa menjadi khalifah Allah hanyalah manusia. Sudah tentu manusia yang manusia. Dulu sudah kami sampaikan manusia yang manusia ditentukan oleh akalnya. Kalau dia akalnya yang menjadi pemimpin dalam dirinya, maka dia manusia yang hakiki. Semoga kita bisa menjadi manusia, setidaknya mengarah kepada manusia, dan setidaknya pula menjadi orang yang menerima kepemimpinan manusia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi thahirin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi.